Red. Sembilan sembilan ada Desmond Busur juara, hijau sudah dikibarkan. 15 menit plus 2 putaran waktu tempuh yang harus mereka selesaikan pada perjalanan jelang sore hari ini. Perhatikan babak 5. Konsentrasi maksimal, jaga pengurus tonton. Satu, satu, tujuh, tiga. Tujuan Harimau Sumatera Jawa Timur yang kali ini terlihat jelas. Harus mengalami jatuh. Kualitas gerakan ada di pos yang terbaik. Anak-anak perhatikan muncul pada pos yang kedua. Ada Agavino Nayotama. Kita tunggu dan biarkan mereka terus melintas di hadapan ada Bank Pasadena. Saudara-saudara perhatikan bagaimana mereka terus terus bertahan dan perhatikan bagaimana digagaknya terus bertahan dari gempuran yang bertubi-tubi dari Agravino Nayotama. Baik saudara-saudara, satu pertarungan hebat, jarak rendah yang puluh amat pada diri seorang M.A.D.G.A. Oh, my God.
Putaran-putaran awal di perjalanan di jalan 125cc yang kali ini melintas di depan Anda semuanya. Saudara-saudara perhatikan bagaimana pertahanan dari Pino. Agra Pino yang sama namun belumlah cukup karena perjalanan baru putaran-putaran awal. Menit-menit awal perjalanan kali ini karena di belakang mereka ada Ivan Valrossi Ferdian, Yaril Ibrahim, Desmond Jonathan yang tentu saja masih terus konsentrasi. Kali ini berada posisi keempat. Jadi perubahan di baris paling depan. Sementara Grafino Dayong Tama ARN berada di sana dan masih dalam satu tekanan berbahaya bersama Harimau Kecil asal Pujon Malong bergabung dengan tim 7 nama Harimau Sumatera yang ada di hadapan Anda semuanya. Kita lihat bagaimana Vino masih terus bertahan dan perhatikan satu permainan luar biasa. Yes, Fitriati pembekasan Madura DKI Jakarta masih tercecer pada Paris yang kemarin Otong Gantumah Emek Rizky Ipok Remagan Mona Harto Emek Hut Orga SGF Rumah Emek Jumasori Meri
Jawa Timur kali ini harus rela melintas di hadapan Anda di pos yang kelima, dan anak tercinta dari The Legend Motocross Indonesia AF Dandang Suprianta, Ejut Zafir kali ini muncul pada baris yang keenam pada perjalanan Special Engine 1 25 sisi yang kali ini masih melintas di hadapan Anda semuanya. Saudara-saudara, bagaimana dashboard terus mencoba berikan satu tekanan yang bertubi-tubi pada Ivan Kebal Rose. Ada di hadapan kita semuanya. Karena akan kita tunggu apakah Osi akan bertahan dari tekanan dashboard Pusar Jonathan. Thank you.
Bocor kembali dengan perjalanan ini dan Masihkah Agra Bino Nayo Tanah ada Andika Harimau Kecil Susuna Sumatera dan lalu itu dari posisi ketiga dari Kurama 114 Kota Pujan Malang Jawa Timur yang dimiliki oleh Haji Masman Hidang Sumbar. Luar biasa spektakuler sekali. Satu penampilan cukup menonjol di pertandingan 1-1 Bandung Mahomet Arsyudin yang kali ini menggelar pertandingan di tribunan Yeni Pomotros DKI Jakarta merangkap pada baris yang kedua dan mulai mengajak posisi dari pandangan Agra Bino. Posisi kamu berbahaya. Kedua perhatikan bagaimana garis kita. DKI Jakarta dalam tekanan Arsenio Aldivari tepatnya. Saudara-saudara hampir saja. Al memang boy. Sahabat Arsenio Aldivari akhirnya berhasil melakukannya dengan baik. Namun kita akan tunggu pertarungan masih cepat. Andika kali ini mulai
berada di posisi terbaik, melakukan pergeseran ke posisi Agravino Nayotama. Saudara-saudara, apakah dua harimau akan baris di depan? Kita tunggu permainan Adhika, harimau kecil 117 yang akan segera luar biasa. 1-5 langsung podium, menuju podium, kasih air dulu. Sangat-sangat spektakuler. Domon Despot Jusser Jonathan Ivan Palmosi, luar biasa. Anak-anak spektakuler ini akhirnya berhasil menyelesaikannya. Marcelino Regi sangat sempurna mereka berpacu. 35 Eket Kavya, Rizky Ramadan, Aril Ibrahim Saleh. Wow, luar biasa. Anak-anak ini fight 15 menit plus 2 putaran, jadi sangat spektakuler.